Kemala Butik, salah satu butik di Kota Palopo, Sulawesi Selatan yang terletak di Jalan Andik Kambo, tengah mempersiapkan tren busana terbaru untuk menyambut tahun 2024. Meskipun masih memiliki stok tren busana 2023, Kemala Butik tetap berkomitmen untuk mengikuti perkembangan tren busana terkini. Sulastriana, pengelola Kemala Butik, mengatakan bahwa butiknya akan menyiapkan stok barang baru dan melakukan renovasi. Selain itu, Kemala Butik juga akan lebih mendominasi pakaian-pakaian yang tertutup dalam segi aspek motif dan warna yang disukai oleh semua kalangan, khususnya para anak muda. Kemala Butik bakal menyediakan berbagai macam model busana seperti gamis, kemeja tunik, baju rajut, celana kargo, hingga aksesoris wanita seperti tas dan sepatu. Kalau di Kemala sendiri itu fashionnya dari segala macam, ada mulai dari gamis, baju kemeja, tunik, baju kaos juga ada. Cuman kita memang menjualnya adalah barang-barang yang baju-baju yang tertutup. Kalau persiapannya ya tentu kita melihat tren-tren yang baru sekarang, misalnya dari remaja itu ada kayak misalnya celana kargo, rok kargo dan sebagainya. Kalau gamis itu akan ada model-model baru yang masuk seperti brand motif dan brand warna. Sulastriana menambahkan bahwa tahun ini Kemala Butik mengalami peningkatan penjualan. Hal ini dikarenakan Kemala Butik tidak hanya menjual produknya secara offline, tetapi juga secara online. Ia berharap Kemala Butik dapat memberikan sumbangsih besar bagi perkembangan fashion di Kota Palopo. Mudah-mudahan dengan hadirnya Kemala Butik itu bisa memberikan sumbangsih besar untuk fashion di Kota Palopo. Nurul Ilmi mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.